What's up teman-teman? Gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Kali ini gue pengen kasih tahu kalian kenapa user-user e-racking tuh masih ada yang sering kehabisan bensin di jalan. Ini salah satunya karena terlalu boros, gitu kan. Dan yang kedua, kayak lihat nih. Salah satunya ini, teman-teman. Jadi kita selalu pakai mode rest, entah itu bensin full, entah itu bensinnya udah mau habis gitu teman-teman. Padahal ini penting loh teman-teman. Nah, jadi dia ini ada cadangan di tangki. Nah, cadangan itulah yang kita pakai untuk jalan ke pom bensin. Nah, kalau kita udah dari awal pakai mode rest, jadi ketika dia habis itu ya habis. Habis sama sekali, enggak ada waktu untuk bisa jalan ke, enggak ada sisa bensin untuk kita bisa jalan ke pom bensin. Itu kenapa ada yang suka dorong-dorong e-racking di jalan. Nah, itu menurut gue itu apa ya, hal kecil tapi sangat bikin kita mudah memudahkan semuanya gitu teman-teman. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah pakai mode rest ketika bensin full. Jadi tuh, ini punya orang, motor gue di sono tuh, ini di parkiran. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau mau itu ya ditaruh di bawah tuh. Jadi ketika bensin kita udah berebet, nah itu kita tinggal putar ke atas. Tuh, ini sisa bensin di tangki bisa cukup lah kalau cuma 1-2 kilo buat sampai ke pom bensin kan. Atau mungkin yang bensin eceran. Gitu temen-temen ya. Ini motornya orang sih sebenarnya, udah biarinlah gue balikin ke semula. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.